Itu yang pertama datangnya dari Epi dari Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau tanya. Saya ibu rumah tangga yang mempunyai bayi usia 1,5 tahun. Saat ini saya pengen sholat tarawih di masjid, tapi saya takut anak saya nangis dan rewel. Terpaksa saya gak sholat tarawih di masjid. Yang ingin saya tanyakan, apakah sholat tarawih bisa dilakukan di rumah sendirian dan berapa bilangan rokaatnya dan gimana caranya? Saya benar-benar butuh penjelasannya. Terima kasih. Baik, sholat tarawih itu adalah salah satu sholat sunnah yang disunnahkan dengan berjamaah. Jika Anda bisa berjamaah di masjid dan terhormat, bayi dibawa terhormat, enggak ada masalah, masjidnya besar, nyaman, boleh-boleh Anda bawa bayi Anda, biar Anda membiasakan bayi Anda membawa anak-anak ke tempat yang baik dan mulia. Akan tetapi kalau ternyata bayinya rewel, ada kan bayi rewel karena modelnya macam-macam, kalau memang seperti itu Anda bisa sholat di rumah, sholat sendiri pun sah, enggak ada masalah. Traweh sama, bilangan traweh jumhur ulama 4 madhab adalah 20 rakaat. Kalau Anda pengen nambah seperti sebagian dari madhab Malik 36 boleh. Karena bayinya sudah tidur lah, alhamdulillah saya 36 rakaat boleh. Jadi pilihan Anda antara 20 sama 36. Selain bilangan itu boleh? Ya boleh, 60 boleh. Meng Ramadan kok mau dikurang-kurangi bagaimana? Kan ulama mengatakan antara 20 dengan 36. Dan 60 dan 36 sama 20 itu juga bukan bilangan tarawihnya Nabi. Sebab tarawih Nabi bilangannya tidak ditentukan. Maka 20 rakaat bukan bilangan tarawih Nabi. 36 juga bukan bilangan tarawih Nabi. 8 juga bukan bilangan tarawih Nabi. Yang jelas Nabi itu kalau masuk Ramadan semakin giat. Maka kalau 20 rakaat itu memang bukan bilangan tarawih Nabi, tapi sunnah Nabi, yaitu menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah. Seberapapun rakaat yang kita tegakkan di malam Ramadan itu sunnah Nabi, 20 termasuk sunnah Nabi. Plus kenapa orang para ulama 4 madhab kok ngambil 20 rakaat? Karena 20 rakaat itu diambil oleh Sayyidina Umar, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya, sehingga yang mengambil 20 rakaat itu adalah mendapatkan sunnah Nabi menghidupkan malam Ramadan dan sunnah Khulafaur Rasyidin, yaitu mengambil angka 20. Maka Nabi sudah mengatakan alaikum bisunnati sunnahku qiyamul lail fi layali Ramadan, menegakkan Ramadan dengan ibadah, wa sunnatil Khulafaur Rasyidin, dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Umar telah menentukan hitungannya. Nabi tidak ada hitungannya, Sayyidina Umar menentukan 20 rakaat. Maka ini sunnah Sayyidina Umar. Enggak ada bid'ah di sini. 8 tidak bid'ah, 20 tidak bid'ah, 100 pun tidak bid'ah. Ada yang ingin 1000 rakaat, masya Allah, silakan. Baik, Anda tadi katanya bilangannya, caranya biasa, Anda sholat 2 kali 10, baru setelah itu Anda witir, boleh witir 1, boleh 3, boleh sampai 11, 2 ganjil, 2, kalau 3 ya 2 plus ganjil, 2 rakaat dulu salam, kemudian 1, itu. Kalau witir langsung 3, Anda malas, ada tahiyat lagi, boleh Anda sholat langsung 3 rakaat. Cuman di rakaat yang kedua enggak pakai tasyahud. Wallahu a'lam bissawab.